Oke ya guys ya, balik lagi sama gua Los Daniel. Nah jadi di video kali ini atau pada video kali ini gua bakal bikin konten tutorial lagi ya guys ya, tutorial seputar game Free Fire lagi guys. Nah jadi di sini gua bakal bikin gimana sih cara ngatasin tidak bisa login Facebook di game Free Fire kalian guys. Nah apakah penyebabnya karena kalian habis login Google terus keluar, terus login lagi ke akun Google yang lain terus keluar, mana gue tahu, atau kalian terlalu banyak loginin akun di game Free Fire kalian ya guys ya, itu adalah salah satu penyebabnya guys. Nah jadi di sini kalian gak usah panik, kalian tinggal ikutin cara yang ada di video kali ini guys. Nah dijamin nantinya kalian bakalan bisa login lagi ke akun Free Fire kalian guys, atau ke akun Facebook Free Fire kalian guys. Nah oke guys, jadi sebelum lanjut ke inti pembahasannya, seperti biasa jangan lupa di like dulu, jangan lupa di subscribe channel ini ya guys ya, bantu channel ini menuju 5000 subscriber. Mantap. Nah oke guys ya, mungkin tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja ke tutorialnya, let's go. Solusi buat kalian yang login Free Fire menggunakan akun Facebook yang gagal ya guys ya, atau error guys seperti ini ya guys ya, ini gua coba kayak gini. Nah nanti muncul tulisan login error guys, mana, nah kan error ya guys ya, login gagal gitu. Nah gimana sih cara mengatasinya guys, biar kalian bisa login lagi ke akun Free Fire kalian ya kan. Ini khusus buat kalian yang login menggunakan Facebook ya guys ya. Nah oke guys ya, mungkin langsung aja ke tutorialnya guys. Nah pertama tuh kalian tutup dulu aplikasi Free Fire kalian, kalian langsung keluar aja gitu. Nah kalau kalian udah keluar dari game Free Fire kalian atau aplikasi Free Fire kalian, nah pertama-tama kalian masuk dulu ke Google Chrome, bisa pakai browser-browser lain juga sih guys, cuman Chrome kan mudah gitu, ada semua di HP kalian. Nah pakai Google Chrome ya guys ya, terus klik cari di tab penelusuran Facebook ya guys ya, Facebook, kemudian klik Facebook yang ini. Nah di sini gua udah masuk guys ya ke akun utama Facebook Free Fire gua guys. Nah kalau kalian nggak paham gitu kan cara make buat awal, nah di sini gua keluar dulu guys. Nah kalau akun Facebook kalian bukan yang utama ya kan, di Facebook ini kalian loginin dulu ke akun Facebook yang mau kalian loginin di game Free Fire kalian guys. Nah caranya kalian klik login ke akun lain. Di sini kalian tinggal masukin seperti biasa guys, login menggunakan akun Facebook biasa guys. Nanti gua sensor ya guys ya. Nah, kalau udah kalian masuk. Nah. Di sini pastikan kalian udah masuk ke akun Facebook yang mau kalian loginin ke game Free Fire kalian ya guys ya. Nah di sini gua cek namanya udah bener yang di bawah ini guys, udah bener, udah akun Free Fire gua. Nah kalau kalian udah login ke kayak gini, kan tinggal keluar aja guys. Terus ini aplikasi Facebook Lite kalian, kalian tinggal hapus guys. Kalian tinggal hapus pemasangan guys, atau copot pemasangan aplikasinya, kalian uninstall gitu kan. Nah kalian uninstall. Nah kalau udah di uninstall, kalian tinggal masuk ke game Free Fire kalian lagi guys. Di sini kita login dulu, mudah-mudahan bisa ya guys ya. Empty hearts and neon lights.
get out of here tonight. Yeah, I wanna run off and fly. Nah, di sini kalian klik, tinggal klik sign dengan Facebook, guys. Nah, kalau kalian udah masuk ke tampilan kayak gini, jangan lupa edit akses ya guys ya, agar teman Facebook, teman Free Fire kalian dari akun Facebook kalian kagak ditampilin gitu, kagak otomatis ke ADD guys. Enggak, teman Facebook kalian kagak muncul gitu di game Free Fire kalian kalau kalian aktif menonaktifkan yang dua ini ya guys ya, ada alamat email dan daftar teman guys. Nah, kalau kalian udah menonaktifkan, kalian tinggal klik lanjutkan guys. Nah, maka secara otomatis akun Free Fire kalian udah balik ya guys ya, udah bisa login lagi menggunakan akun Facebook guys. Nah, kita coba masuk guys, kita coba login. Bentar guys. Nah, di sini gua bakal jelasin sedikit ya guys ya. Jadi buat kalian yang kagak bisa login menggunakan akun Facebook di game Free Fire kalian gitu kan, apakah karena kalian udah log out terus login menggunakan akun yang banyak gitu kan, atau beralih ke akun Google terus mau masuk lagi ke akun Facebook kalian, akun Free Fire login Facebook kalian gitu, makanya aplikasinya error guys, gamenya error, kalian kagak bisa login menggunakan akun Facebook ya guys ya. Nah, jadi buat cara ngatasinnya cukup mudah guys. Yang penting itu kan kalian masuk dulu ke Google Chrome, terus loginin akun Facebook kalian yang mau kalian loginin di game Free Fire guys. Nah, kalau kalian udah loginin, udah cek, udah benar ya kan akun itu udah login di Google Chrome, selanjutnya kalian tinggal masuk ke apa ya, tinggal hapus aplikasi Facebook lainnya guys. Kayaknya sih buat kalian yang pakai Facebook Lite doang guys, yang begini guys, yang error gitu kan. Nah, kalau kalian udah hapus Facebook Lite-nya, kalian bisa masuk lagi ke game Free Fire kalian dan login lagi menggunakan akun Facebook kalian. Nah, maka secara otomatis bakal langsung berhasil ya guys ya, langsung kayak gua tadi guys. Nah, oke guys, semoga tutorialnya bermanfaat buat kalian semua ya guys ya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe yang banyak jika suka dengan video ini, atau jika video ini bermanfaat untuk kalian semua. Gua Daniel izin undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Sampai jumpa di video-video tutorial gua selanjutnya.